pink, semua dicat sama dia warna pink. Minibar, ada botol Jack D, ada botol apa ini? Martel, gue merek Martel aja, cheers bro. Radius juga dengan sama dengan seperti di depan. Ya radiusnya pun saya pikir ini diturunkan karena fender brio mungkin di sini begitu. Yang terlihat paling kelihatannya dari pintu ke sini jauh banget. Nih, 5 ya, jari kan? Jauh banget. 5 jari lebih nih. Ini pasti gue bongkar sih, gue potong. Yeah. Cuman yang paling menarik adalah dari tadi saya melihat daleman ini. Coba kameramen kamu shoot dari sini, saya dari sini. Apakah sudah seperti SPG Hin? Nah. Lagi nih, kalau pemasangan sunroof nggak benar tuh ya. Ini kayaknya mobil 1 tahun tuh. Turun, ini ya? Gimana pengen nahan kalau nggak ada tulangan? Ini yang selalu tulangnya. Saya bilang kenapa jangan terkesan kita yang lebay gitu kalau merakit sunroof kan. Tapi ya ini nih resikonya tuh. Ini kan melewat nih, turun nih. Ini turun, ini lurus lagi ya. Dan atap tuh lihat. Ini saya nggak pakai tenaga ini. Tuh. Hello Earth, welcome back with me and him, and we are the Earth. Oke, jadi hari ini hari Jumat, Jumat sore sudah mau mendung. Ini kebenaran di samping saya itu ada satu tamu jauh. Dia juga ada bengkel guys, boleh kepo-kepo. Ini Om, sini Om. Aduh, gimana ya Om? Mana Om, sehat? Jadi gimana nih Brio? Akhirnya sudah seperti ini, gimana nih Om? Akhirnya setelah sekian lama. Ih, itu berapa lama ya ini ya? Hitungannya hampir 4 bulan ya? 4 bulan lah. 4 ya. Bulan mau 5 bulan dikit lagi. Oh, jadi ini garapan gila sih. Gimana Om? Gila. Pokoknya top lah, jauh sama yang before sebelum ini. Mungkin nanti cuplikannya Alvin boleh tampilin ya Om, boleh. Ya di sini. Jadi kita kasih tahu semua ini berubahnya tuh seperti apa gitu kali Om ya. Terus buat kalian yang kepo-kepo Instagramnya si Om ada @septianlengko. Jadi nanti linknya ada di bawah, boleh di follow-follow. Mau tanya-tanya buat kalian yang orang Indramayu juga boleh Om ya, kalau nongkrong-nongkrong bareng boleh. Karena si Om ini ada klub mobil juga, jadi boleh ngumpul-ngumpul ya Om ya. Boleh, barangkali mau gabung dengan kita di Indramayu, kita ada klub. Kebetulan saya bergabung di klub Mobile Laser. Nanti ya bolehlah tanya-tanya, tinggal follow aja IG saya, nanti kita bisa kumpul bareng-bareng. Jadi kita apa ya, ibaratkan sesama entusias modifikasi kan. Betul. Sharing ya Om ya. Sharing, Om ada bengkel, kita ada bengkel, kebetulan ngembangin mobil bareng, akhirnya kan jadi seperti ini. Jadi boleh juga buat kalian yang pengen nongkrong-nongkrong bareng ya Om ya, mau sharing-sharing ilmu, mau nanya-nanya tentang modifikasi ke Omnya juga boleh. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar kita semua di sini. So, nih akhirnya brionya selesai. Saya ini boleh ya, bawa pulang dulu ya? Boleh. Silakan ini mau katanya dulu. Mau tahun baruan, tampilan mobil wajah baru guys. Jadi kayak gini nih mobilnya udah langsung mau dibawa pulang gitu. Jadi ini langsung saya sekalian present modifikasinya Om yang dirubah ya. Ini kebeneran custom bumper depan. Aku rubah semua dari grill, dari bumper, aksennya semua tak rubah semua sampai akhirnya ini mobil bunglon Om. Ya kan, ini bunglon 7 warna guys, dan gue cobain
formula baru di dalam bunglonnya ini, jadi ada kayak sedikit siralik guys, jadi dia ada partikelnya. Gue nggak ngerti lagi ini cat kedepannya dunia mau berkembang seperti apa. Yang jelas menurut gue ini cat yang udah paling wah banget dan akhirnya teraplikasi ke mobilnya si Om Septian ini gitu. Dan untuk interiornya juga dirombak-rombak sedikit, kita cat yang tadinya nuansanya pink ya Om ya, tadinya pink. Ya ini gue cat pakai cat interior warna hitam, dan kedepannya mungkin ada project-project selanjutnya ya Om ya, paling nanti ya abis kita tahun baruan lah, abis tahun baruan boleh-boleh interiornya kita lanjutin lagi biar nuansa pinknya gak kita ilangin semua ya, biar cowok banget ya Om ya. Oke. Nah, ini gue setuju ini kan nih, guys. Udah pindah konsepnya. Ah, siap. Oke Om, ini kalau boleh tahu pakai ring berapa nih Om? 18 Om. Pakai ring 18. 18. Ersas 2. Ersas 2 poin, 2 poin ya. Oke. Sama ini guys yang buat kalian kepo-kepo, ini pintu gunting loh. Ini pintu gunting. Ini yang hebatnya gue salut dari Om Septian, dia ngerjain sendiri guys. Ini dia ngerjain pintu gunting sendiri, jago banget sih. Di rumah ngerjain sendiri, tapi berhasil juga ya Om ya. Berhasil. Keren sih guys. Jadi gue ini respect banget nih sama nih si Om nih. Bener-bener dia suka modifikasi ya Om. Hasil dari sharing kita berdua Om ya. Yoi. Jadi 80% guys. Pokoknya nanti abis tahun baru ada surprise dari si Om. Makanya kalian jangan lupa subscribe dulu channelnya nih. Subscribe guys, subscribe. Kita ada 5 Instagram, follow Instagram si Om juga boleh, semua linknya ada di sini. Set, oke nongol. Dan kita lanjut lagi. Ya, ini interiornya. Mungkin interior belum terlalu banyak berubah ya guys ya. Cuman yang jelas ini audio, Om alirannya kemana nih Om? Lebih ke SQL, SPL, SQ? Ke SQ deh. SQL. SQ ya, nanti SQL. Karena ini buat show off kali ya Om. Betul. Ya ke depannya. Ya pakai subwoofer 12 in 1, belakangnya 1 set speaker. Nah sama ini nih bumper belakang gue Alvin rubah juga nih Om, jadi desainnya gini kan, jadi lebih beraksen, nggak terlalu ya. Bulet kan tadi kan bulet banget Brio gitu. biar nggak sepi ya. Yo tuh guys, bahasa baru, biar nggak sepi bawahnya nih polos ya, gitu aja polos. Ini ditambah kayak diffuser ya, lebih asik ya Om ya. Oke. Jadi mungkin si Brio ini modifannya 80%-nya tampilannya seperti ini. Audio sudah dicek nyala semua dan ini akhirnya well done, tinggal dibawa pulang untuk tahun baruan ya Om ya. Pokoknya saya kangen ya. Sudah terpisah lama pacarnya ya. Terpisah lama. Oke. Kayak separuh jiwaku tuh ada di sini. Oh, separuh jiwa pergi ya, kayak lagu ya Om ya. Iya. Oke. Tapi untungnya ini udah dan kita salaman dulu sah ya dan ya Om. Sah. Thank you banget ya tim art. Ya. Gua apresiasi banget sih sama hasilnya. Ya, luar biasa lah. Wah, thank you banget loh. Semoga ya ke depannya bisa jadi motivasi buat para ya modifikasi. Siap Om pastinya. Siap. Inspirasi. Ya kita sharing ya. Nah, siap. Pokoknya ingat ya guys ya, jangan lupa follow Instagramnya, subscribe channel kita. Kita ada 5 Instagram juga, tampilannya di sini. Pokoknya mungkin this is our topic. Thank you for watching and see you in the next video.